Jelajah Langit Indonesia bersama aku Memes Promes Wari. Dan kali ini kita akan menuju ke sebuah desa yang katanya cuma dihuni oleh 7 kepala keluarga aja. Oh, dia ngikutin yang punya. Kita kayak ada doggy. Ada doggy. Wah. Ada cempe, guys. Ada anak kambing. Itu punya kamu. Bukan, punya siapa? Punya Mbah. Wah. Ya. Ini literally di dapurnya sebelahan sama kandang kambing, guys. Gini. Oh, baru melahirkan. Masih kecil. Hello. Wah, pengen lihat. Oh iya, beneran dong. Iya guys, beneran sebelahan sama kandang kambing. Terus sama anak-anaknya pula. Kamera roll. Roll. 3. Abis ini Kak Dika briefing kan? Aku bilang, ayo Kak Dika briefing dulu gitu. Jadi enggak? Iya. Oke. Buat masuk ke perut gue. Bismillah, barokah. Enggak bikin gatel. Gila, matanya ngeliatin gue. Masuk jadi mulut nggak kayak belalang sih sebenarnya. Jadi kayak apa? Kayak kulitnya udang. Tapi nggak enak. Kak tadi katanya nggak mau makan kak. Kok jadi abis kak? Nggak banyak kan? Nggak usah banyak kan? Mbak, ini gorengnya berapa lama ya sampai benar-benar matang? 10 menitan guys, kita goreng belalang ini. Wah, ada apa gerangan sih kawan? Aneh banget ngelihatnya. Kok kayak kecoa ya? Kayak kecoa. Iya kayak kecoa, coklat kemerah-merahan kalau udah matang. Wah, panjang juga sutilnya. Spatula. Ya, memang jadi SpongeBob. Aku membuat Krabby Patty. Kalau SpongeBob masaknya burger, Memes masaknya belalang, guys. Makan walang dulu. Mamanan. Karena lebih suka. Cuma bisa jadi macet. Aduh, ini saya nggak pernah makan belalang. Lihatnya sampai lemes loh, aku itu masih gerak-gerak. Loh, itu kepalanya udah diputus kok masih gerak-gerak? Emang gitu, kah? Emang gitu? Memes gitu. Mau makan belalang. Tinggalin mantan. Iyalah, mantan kan udah mantan. Oh, ibunya aja pinter. Mending ditinggalin mantan daripada gue makan walang. Mau makan belalang atau... Enggak, udah, enggak usah kasih aku opsi. Ditinggalkan sama si dia. Enggak, siapa sih dia? Si Anu, gak punya aku si Anu. Gatal semua badan aku, tau gak rasanya? Ya, kalau geli. Gak Anu,
Enggak, maksudnya geli gitu loh, jadi bawaannya kayak kalau udah. Wow. Belalangnya sudah jadi. Coba deh teman-teman lihat. Nih. Kayak gini nih hasilnya dan masih anget banget. Nih. Siapa yang ngorok? Suara hantu kayaknya. Hah, siapa lagi kalau bukan Kak Ferdi. Ah. Kak Fer. Bapak bangun, Pak. Ini rumah orang. Pak, bangun. Ini rumah orang. Ngapain lu tidur di sini? Ih. Udah izin belum tidur di sini tadi? Udah, Kak. Masa? Ih, enak banget tidur-tiduran gua kerja. Harusnya Anda ngikutin saya ya kemana-mana ya. Desa ya? Iya, kayak bunga desa ya. Cantik tidurnya berpose tapi ngorok. Aneh banget. Kalian tolong suapin kameramen. Kak Gin? Kakak dek. Suapin dong. Iya. Kakak dek, suapin dong. Nih, ya. Nih yang gede banget nih. Lala. Nih, gue pretelin nih kakinya nih. Matanya ngeliatin. Oh, ginanjar lah. Laki masa kan? Ayo. Tadi kan maunya ngerjain Ferdi, ternyata Ferdi suka, ya kan? Ayo, Kak Gin. Ayo Kak Gin. Ini rasanya apa tadi? Pedas manis? Itu ada kepalanya. Iya, ini kepalanya ngarah ke dia gitu kan. Madep belakang aja deh. Agak takut. Lah, ini malah pantatnya. Ayo udah potong pantatnya. Ih, enggak boleh, harus makan satu. Aku tadi satu ya. Enggak. Eh, gua tadi satu. Gue tadi satu cuman yang kaki bawahnya udah gue pretelin ini. Aduh, gue meter gue. Ayo, Kak Gin. Kak Gin baca bismillah dulu. Semoga gak alergi. Udah, ayo. Merem. Gue inget yang gerak tadi. Iya, soalnya gue juga kayak gitu tadi makannya. Merem. Dalamnya enak sih. Mayan lah. Ayo, bisa Gin. Ayo, bisa yuk. Soalnya tadi Kak Dika makan udah berapa? Udah banyak. Kayak rasanya kayak apa sih? Enak sumpah, gua nggak bohong. Rasanya kayak apa? Kayak ayam. Ada kiri. Ayam. Bohong. Sumpah kayak amis ayam. Amis ayam. Enggak. Kayak kulitnya udang. Teksturnya kayak kulit udang. Bismillah. Hiro. Ayo jelajah langit Indonesia. Ayo jelajah langit Indonesia demi jelajah langit Indonesia. Bismillah. Kerjain. Bertir. Bismillahirrahmanirrahim, jelajah Indonesia. Apa sih orang enak juga? Enggak, aneh. Buat gue rasanya aneh banget. Gimana kaki? Jangan dilepehin. Ayo, kunyah telan. Biasanya gatal. Ayo, kunyah telan. Rasanya enak kan? Asin. Tapi gue tuh ngebayanginnya dia hidup gitu. Iya, di otak gue juga kayak gitu. Jadi pas masuk tuh kayak aneh banget. Iya, gitu. Rasanya kayak kulit udang kan? Asin. Asin. Asin banget.